Alasan masuk Sitrans karena disaranin sama ibu. Karena aku gak keterima di FK. Aku pengen jurusan yang kayak perkapalan tapi yang lebih gampangnya gitu. Tapi ternyata aku salah. Ya alasannya masuk Sitrans karena unik dan satu-satunya di Indonesia. Emang di dunia industrinya itu bagus banget. Negaranya negara maritim kan. Nah itu secara kalau misalkan masuk kerja itu sebenarnya cakupannya luas. Hal menyebalkan ketika kuliah. Hal menyebalkan telat, biasanya telat kuliah, telat saat kuliah. Hal menyebalkan sebenarnya banyak banget tugasnya, terutama tugas besar. Pernah nunggu dosen 3, 4, 5, 6 jam, tapi terus kelasnya nggak jadi. Sering ada kelas yang nge-skip, terus digantinya tuh nggak main-main, kayak malam tuh jam 8, jam 9 baru mulai. Tubes sih ya, kalau tubes itu ada beberapa dosen yang progresnya itu nggak tiap minggu itu nggak asis gitu. Momen terlucu saat di kelas. Momen terlucu itu pasti kalau Fajri tidur ya. Mungkin saat teman-teman yang datang ke saat kuliah ternyata terlambat terus disuruh nyanyi sama Pak Fir. Ada dimarahin karena pomit gitu. Lucu banget itu. Okay. Ketika waktu ada kelas malam, itu kan habis hujan, terus itu banyak laron dan gak sengaja waktu ketawa kenceng-kencengnya tiba-tiba makan laron. Momen lucu, kayaknya hari-hari sama teman-teman lucu sih. We are the warriors who learn to love the pain. We come from different places but have the same name. Cause we were born for this. We were born for this. Ketika kesepian menyerang diriku, gak enak.
enak badan rasa taman untuk oh, ku tahu satu cara sembuhkan diriku. Dulu waktu ini sih menjalankan Hima itu wah sempat gonta-ganti kabinet tuh teman-teman tuh aduh di situ banyak banget lah apa drama-dramanya dulu waktu awal-awal itu di awal-awal sih agak capek gitu. Aku masih ingat banget waktu TM sama Saif, aku itu hamin satu sidang tiba-tiba tuh pilek dan demam terus sama dia tuh dikasih teh hangat gitu tiba-tiba kayak supportnya dari dia itu keren lah gitu. Berkesan sih. Pesan-pesan bagi teman-teman yang masih kuliah, yang pertama untuk mahasiswa baru, ayolah teman-teman kenalan sama anggotanya, biar kita saling bahu-membantu untuk memperbagus lah Hima Sitrans, terutama prestasi dan lain-lainnya. Pesan-pesan pesan untuk teman-teman yang masih kuliah, apalagi untuk angkatanku yang masih belum lulus, semangat ya. Apalagi untuk adik-adik yang lain, semangat banget ya. Oke, terima kasih. Hari ini, oh kamu sangat.